Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sebelum ibadah ini kita mulai. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa. Begitu besar kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami adanya pagi hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu saja. Bapa, kami semua anak-anak-Mu, umat-umat-Mu ya Tuhan, pagi hari ini datang beribadah dalam rumah-Mu ini ya Bapa. Mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ya Bapa. Kami tahu kami memiliki Allah yang besar. Kami tahu kami memiliki Allah yang hidup. Kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa. Untuk itu Tuhan, kami semua datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Bertahtalah di atas pujian pengagungan kami semua ya Bapa. Ucapan syukur yang sederhana kami tahu Kau melihat dari hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian bersama-sama dengan segenap hati. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu dan anak-anak-Mu rindu jemaat saja menaikkan pujian ini. Katakan pada Tuhan, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kalau Kau boleh ada bagi kami semua ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu saja ya Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami masih boleh menikmati kebebasan kami bertemu dalam Kau dan bersama saudara seiman kami dalam rumah-Mu ini ya Bapa. Kaulah harapan kami, Yesus. Sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain pujian pengagungan kami pada-Mu ya Allah. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu. Karena kasih karunia-Mu saja Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Allah, semua karena kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Syukur kami naikkan pada-Mu ya Tuhan. Kawalah kami yang hidup, kawalah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur
ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan segala kerendahan kami, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, Kau Bapa kami yang baik. Kau Bapa yang selalu ada bagi kami. Kau Allah yang selalu menemani kami ya Bapa. Di saat-saat kami membutuhkan-Mu ya Tuhan, tangan-Mu selalu terulur bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam segala kesesakan kami, Kau tampung segala air mata kami dalam kibat-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami semua memerlukan Kau ya Tuhan. Di saat-saat kondisi seperti ini ya Bapa, kami memerlukan Kau Tuhan. Haleluya, lebih lagi ya Tuhan. Ya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Naikkan pujian ini sekali lagi di hadapannya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan hidupku. Katakan Kau lah harapanku. Kau lah harapanku. Hidupmu dalamku. Terima hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan segenap hati ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dengan segenap hati kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Bertahtalah di atas pujian kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami, kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Shalom Bapak Ibu sekalian. Semua dalam keadaan bersuka cita, amin. Semua dalam keadaan berkelimpahan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Hari ini, mari kita bersuka cita karena Allah memberkati kita senantiasa. Amin. Hari ini harinya Tuhan.
Mari kita bersuka cita di hadapannya, sebab hari-hari telah dijadikan Tuhan dan disediakan Tuhan bagi kita semua. Dikatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Yo.
itu pada Tuhan. Engkau Tuhan, pagi hari ini ya Bapa, kami sudah bersuka cita dalam hadirat-Mu. Ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, berkatalah kepada kami pagi hari ini, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami saat ini ya Bapa. Kami memerlukan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak-Ibu sekalian, kita naikkan pujian bersama-sama. Biarlah dengan segenap hati yang rindu kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Segarkan jiwaku,
Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah kau dengan segenap hatiku. Kita semua bangkit diri, kita dengan pujian bersama-sama. Mari katakan seperti rusa. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah kau Allahku, Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai kehidupanku. Waktu dan tempat, sasaran kepada hamba untuk mengambil alih ibadah pagi hari ini. Segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Semoga Bapa tayara lama lama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan untuk kami dapat hadir, untuk kami dapat menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terimalah segala pujian penyembahan yang kami sampaikan kepada-Mu. Kiranya Tuhan disenangkan dengan kehadiran kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu.
Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Biar tak seorang pun ya Tuhan yang terlewatkan dari jamahan-Mu. Tapi kami semua yang hadir di tempat ini boleh merasakan kasih dan kuasa-Mu melawat kami. Kami pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan karena Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami tolak segala pekerjaan kuasa kegelapan yang berusaha untuk mencuri benih firman-Mu. Kami bersatu hati mematahkan menghancurkannya di dalam nama Yesus. Keluar dari perhimpunan kami, biar Roh-Mu saja yang menguasai kami. Dan sekali lagi Tuhan, ibadah ini milik-Mu. Tuhan beracara dari pertengahan sampai akhirnya pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Tetap dahsyat luar biasa. Puji Tuhan ya saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Yang saya beri judul adalah perkara ringan. Ya, kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja. Pasal 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-16 dan yang ke-18. Berbunyi demikian. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tangan-Mu. Saudara, ini adalah suatu peristiwa, ya, sejarah yang ditulis di dalam firman Tuhan ini adalah suatu sejarah. Jadi ada faktanya. Nah sebelum kita masuk ke situ, kita percayakan kalau Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Allah kita maha kuasa, amin. Yang percaya lambaikan tangan. Ya, kita tidak boleh senggol-senggolan, jadi mantuk-mantuk aja. Allah kita dahsyat, gitu ya. Allah kita maha kuasa. Nah, saudara, Allah yang maha kuasa itu Allah yang kreatif, amin. Dia punya banyak cara, dia punya banyak jalan untuk menolong umatnya yang mengalami masalah. Dari awal penciptaan saja kita sudah tahu, karena kebesaran Allah yang luar biasa, dunia alam jagat raya ini diciptakan dengan sempurna, benar kan ya? Kalau saudara yang sekolah-sekolah, kalau yang sudah nenek-nenek itu mungkin nggak tahu ya gambaran alam semesta. Nggak tahu kalau ngikuti pelajarannya anak-anak, cucunya ya nggak tahu lagi. Tapi kalau kita belajar IPA ya, zaman dulu IPA itu bagus sekali penggambarannya kan ya. Ada bumi, ada Mars, Merkurius. Apalagi semuanya sampai Pluto, sekarang Pluto juga tidak dianggap sebagai planet kan gitu ya. Tapi semuanya itu tertata dengan rapinya, dengan indahnya. Dan semua berputar, bergerak, masing-masing bergerak. Ya planet-planet kan bergerak, tapi tidak satu pun yang tabrakan. Pernah enggak pikir saudara? Iya ya enggak ada yang tabrakan nih. Wong dunia ini di dalam dunia sudah ada peraturannya, ada lampu lalu lintasnya. Kok ya sih ono kecelakaan kan gitu kan ya. Masih ada kecelakaan saja karena memang tidak ada keteraturan itu. Tetapi kalau Allah yang menciptakan semuanya teratur, semuanya tertata dengan baik, ada tatanan yang luar biasa. Dan rencana Allah itu tidak pernah gagal untuk kita semua, amin. Bagaimana sekarang kita, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi persoalan yang berat, karena pemikiran yang berat itu kan dari manusia. Tetapi itu akan menjadi ringan saja bagi Allah. Nah kita akan belajar dari sebuah peristiwa ini ya saudara. Jadi ini ada suatu peristiwa sejarah tentang Raja Israel yang namanya Yoram. Yoram ini anaknya Ahab, ya Raja Ahab, raja sebelumnya. Begitu Ahab meninggal, digantikanlah oleh anaknya yang namanya Yoram. Yoram menjadi raja. Selama bapaknya menjadi raja, Raja Ahab jadi raja, itu bangsa-bangsa di sekitar Israel itu memberikan upeti, pajak ya kepada bangsa Israel. Termasuk Mesa, Raja Moab ini biasa memberikan pajak atau upeti kepada bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi ketika Ahab meninggal dan Yoram anaknya menggantikan, maka Mesa, Raja Moab ini memberontak kepada Raja Israel ini.
Ya, Raja Israel. Moab memberontak kepada Raja Israel. Artinya apa? Dia tidak mau memberikan upeti lagi kepada Raja Israel. Saudara, ini adalah permasalahan. Ada beberapa masalah yang dialami oleh Raja Israel ini. Yang pertama ini jelas, ya, penghasilan atau pendapatannya berkurang. Ya kan? Karena tidak ada lagi pajak yang masuk ke negeri itu. Lumayan besar loh pajaknya, saudara. Raja Moab ini memberikan 100.000, 100.000, bukan 100 biji, 100.000 anak domba kepada Raja Israel. Ditambah lagi 100.000 bulu domba jantan. Ya, diberikan juga kepada Raja Israel. Wool, ya mungkin wool gitu ya. Sejenis wool lah, bahannya wool kan gitu ya. Banyak kan ya saudara ya. Saya tanya, berapa toh harganya kambing satu gitu ya? 600.000 ta, 600.000. Ngabur katanya. Enggak boleh sekarang gitu saudara. Ya saya enggak tahu ya perkambingan dulu. Zamannya waktu ada baksos di Madura, saya masih ngurusi kambing-kambing itu saudara. Karena memang diserahkan ke sana untuk dibagikan kepada orang untuk diternakkan gitu ya. Jadi bantu diosok gitu di daerah Madura sana, kita bagi-bagi kambing domba itu ke sana dan mereka suruh mengembalakan, nanti rencananya itu bagi hasil gitu, maksudnya seperti itu. Ya, tapi dari tiga generasi itu sudah langsung habis, selesai gitu ya, enggak ada lanjutannya. Nah, dulu sih masih murah ya, sekitar segitu, tapi sekarang mungkin banyak gitu ya. Kalau dihitung itu sudah MM-an ya, mungkin ya, ya enggak tahu berapa, saya enggak ngitung juga gitu ya, tapi yang jelas banyak. Jadi, masalah yang pertama yang dihadapi oleh Raja Israel adalah penghasilannya berkurang. Pendapatan negaranya kurang karena pajaknya enggak masuk ke negerinya. Kan gitu ya. Nah itu yang terjadi yang pertama. Nah kemudian saudara karena masalah yang seperti ini, terjadi masalah seperti ini. Raja Israel Yoram itu tadi akhirnya marah gitu ya. Kepinginnya itu nyerang Moab. Ah diserang aja si Moab ini. Gitu ya, karena kok enggak tunduk gitu ya. Enggak lagi nyumbang pajaknya ke bangsa Israel. Akhirnya dia menghubungi Raja Yehuda, yaitu Yosafat dan juga Raja Edom untuk berperang melawan si Raja Moab. Nah, saudara, masalah yang kedua itu terjadi. Ketika mereka berangkat untuk menyerang Raja Moab itu, dalam perjalanan ini, saya percaya mereka itu juga sebuah rombongan yang besar. Ya toh, tadi kita baca di ayat yang ke-9, itu mereka enggak hanya bertiga. Tapi mereka membawa binatang sembelihan, mereka membawa hewan pengangkut, mereka membawa juga tentara-tentara gitu kan. Di situ dikatakan yang seperti itu di ayat yang ke-9. Nah, saudara, kita lihat di sini. Ternyata ada masalah dan saya yakin mereka juga bawa bekal gitu ya. Bawa bekal, bawa air minum pasti. Kalau zaman sekarang enak secara air minumnya diangkut truk gitu ya. Nah, dulu kan mungkin ya diangkut kan di hewan-hewan. Tapi seberapa kuat hewan-hewan itu bisa ngangkut air minum. Nah dalam perjalanan itu selama 7 hari perjalanan itu mereka enggak dapat air sama sekali. Karena mereka menyerang lewat pada Gurun Edom. Dan ternyata apa yang terjadi, mereka tidak mendapatkan air sedikit pun. Ini masalah yang kedua. Bagaimana masalah yang sangat vital ini tidak didapatkan? Air kan penting ya. Air itu merupakan satu bahan pokok dalam hidup manusia untuk membentuk sebuah kekuatan. Kalau kita mau berperang, ya kan kita harus menyiapkan diri kuat dulu. Nah ternyata yang didapat selama 7 hari perjalanan itu tidak terdapat air sama sekali. Saudara bayangkan air itu kebutuhan pokok untuk membangun kekuatan. Kalau tidak ada air, tubuh manusia ini dehidrasi, mengalami kekeringan, itu akibatnya apa? Darah di dalam tubuh ini menggumpal, darahnya tidak sampai ke otak. Artinya apa? Kalau tidak sampai ke otak itu, bisa tubuh ini shock gitu ya, tidaknya shock, itu bisa stroke, terus bisa koma, terus titik,
gitu ya. Maksudnya mati saudara ya. Kok mati tik gitu ya. Maksudnya mati. Jadi kalau kekurangan cairan dalam tubuh, kurang air minum dalam tubuh, itu darah, oksigen tidak bisa masuk ke otak. Kalau oksigen juga tidak bisa masuk ke otak, enggak bisa mikir. Gimana strategi perang? Kan gitu kan? Pasti lemas. Dan juga kalau kekurangan air, sendi-sendi dan otot ini menjadi lemas gitu. Karena enggak ada kekuatan sama sekali. Gimana mau perang, mau ngangkat senjata? Kalau tubuhnya lemas. Ini kan persoalan, saudara. Di sini tuh mereka ngalami persoalan, mereka kekurangan untuk makanannya ternak. Sembelihan, artinya ternak sembelihan itu kan untuk dimakan mereka. Untuk konsumsi mereka, juga untuk korban bagi Tuhan. Hewan pengangkut saya gambarkan sebagai transportasi. Berarti BBM-nya yang enggak ada. Kan gitu ya, untuk angkutannya ini loh enggak ada. Terus tentara-tentaranya ini ya, senjata toh saudara. Nah senjatanya juga lemes semua, gimana mau menang perang. Kan gitu, ini persoalan. Jadi ada dua persoalan besar yang dialami oleh Raja Israel. Yang pertama kekurangan penghasilan, yang kedua kekurangan pasokan untuk membangun kekuatan dalam kehidupannya. Artinya memang tidak ada air dalam kehidupan mereka semua yang ada pada waktu itu. Nah saudara, masalahnya di sini, firman Tuhan itu tidak hanya sekedar menjelaskan, oh ini loh ada masalah, gitu kan ya. Firman Tuhan itu jawaban bagi persoalan hidup kita, amin. Kalau Tuhan kasih contoh di dalam firman Tuhan, ada masalah-masalah yang seperti ini, itu berarti juga ada solusi, ada jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi dalam hari-hari ini. Mungkin kita banyak mengalami persoalan, mungkin bagi kita terasa berat, gak ada jalan keluar, kayaknya sepertinya buntu gitu ya. Tetapi percayalah, kalau firman Tuhan yang menceritakan sesuatu yang seperti ini, kejadian yang seperti ini, itu pun bagi kita baik. Amin. Karena Tuhan kasih jalan keluar. Nah saudara, sekarang bagaimana cara menghadapi masalah itu dengan benar? Karena ada kalanya ketika kita menghadapi persoalan, masalah, itu respon kita itu enggak benar gitu loh. Jadi ini yang di sini ini persoalannya, pokok persoalannya di sini. Bagaimana sekarang cara kita menghadapi persoalan, permasalahan itu dengan respon yang benar. Nah, kalau saudara baca, tadi yang pertama itu respon, yang pertama saya tuliskan, cara menghadapi masalah dengan benar itu yang pertama itu harus cari Tuhan. Ternyata saudara ya, ada perbedaan cara antara Raja Yehuda, Yosafat itu dengan Raja Israel yang bernama Yoram dalam menghadapi masalah. Kalau Raja Yoram, Raja Israel ngadepi masalah, wah ada Moab yang memberontak, tidak bayar upeti. Maka apa yang dia lakukan? Dia lari kepada temannya, ayo bantu aku nyerang Raja Moab. Dia cari bantuan kepada Raja Yehuda, Yosafat. Kalau alamat bantuannya pasti lumayan ya saudara, ada penasehat. Tapi kalau enggak kebanyakan enggak. Kalau kita cari pertolongan orang kan 1, 2, 3 kan gitu toh. Satu kali oke, dua kali oke, tiga kali bolak-balik iki meneh kan gitu ya saudara ya. Kan itu kepastiannya tuh cuma biasanya manusia itu 3 kali saudara ya. Untuk peruntungannya tuh 3 kali gitu ya, kesempatan itu 3 kali. Biasanya seperti itu, dan firman Tuhan juga mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan manusia, kan gitu. Memang enggak boleh saudara, dan Yoram ini memang mengandalkan teman-temannya ini. Gitu. Tetapi kita lihat, kalau Yosafat, Raja Yehuda, apa yang dia lakukan? Kita baca di dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dari 2 Raja-Raja 3. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Lihat, kalau Yosafat menghadapi masalah Raja Yehuda yang bersama-sama dengan Raja Israel dan Raja Edom,
menghadapi masalah yang seperti ini kan enggak ada air. 7 hari perjalanan enggak ada air sama sekali, dari mana dapat kekuatan? Yosafat langsung tanya, tidak adakah di sini ini Nabi Tuhan yang olehnya kita dapat petunjuk? Artinya apa saudara? Yosafat ini yang dia cari yang pertama kali itu cari Tuhan. Cari petunjuk Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Bagaimana sih keadaan yang seperti ini? Kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama harus kita lakukan ini cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan saja, saudara. Karena itu alamat yang sangat tepat. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Dan Yosafat ini diperhitungkan oleh Tuhan. Iya, saudara. Kalau saudara baca nanti ya, waktu 3 raja ini akhirnya menghadap ke Elisa. Elisa ini sudah marah gitu ya. Ya bukan marah memang, marah sama Raja Israel. Kenapa? Raja Israel itu sukanya menyembah berhala, dia punya nabi-nabi Baal yang banyak sekali kan, zamannya Ahab kan gitu. Yang istrinya Isabel itu kan, ya kan? Yang Isabel itu istrinya Ahab itu kan sukanya gitu nabi-nabi Baal gitu kan. Ya, menyembah. Nah, anaknya juga Yoram itu ya seperti itu. Makanya waktu menghadap ke Elisa, Elisa itu ngomong gini, "Loh, bukannya di tempatmu, di negerimu banyak tuh nabi-nabi. Kenapa kamu kok gak cari aja nabi-nabi di sana?" Gitu kan ya. "Ah, jangan gitulah tuanku." Terus akhirnya Elisa ngomong, "Kalau enggak gara-gara Yosafat ini, ya. Kalau enggak karena Yosafat ini aku tidak akan mau menemui kamu." Ini penilaiannya Elisa. Jadi memang Elisa tahu bahwa Yosafat ini orang yang takut Tuhan. Yosafat suka cari Tuhan. Dia bukan cari kemana-mana. Dia tidak cari bantuan kemana-mana. Tetapi kalau dia menghadapi masalah, dia selalu cari Tuhan. Saudara, yang kedua, respon yang kedua dari 2 raja ini berbeda. Ya. Yang pertama kalau tadi itu yang satu cari manusia, pertolongan orang, yang satunya kan cari Tuhan. Kan gitu ya. Nah yang kedua, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, seringkali justru kita kayaknya seperti Raja Israel. Iya, gitu ya. Ya di sini enggak ada. Gitu ya. Jangan-jangan enggak ada yang aku, enggak ada. Gitu ya. Semuanya cari Tuhan. Yang kedua itu ya saudara, yang sering terjadi itu si Raja Israel Yoram itu putus asa. Ya, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lagi ia bertanya, "Melalui jalan manakah kita akan maju?" Jawabnya, "Melalui padang gurun Edom." Nah, ini di sini ada ayatnya tadi bilang katanya di mana tuh ayatnya? Pokoknya putus asa ayat 10 itu ya. Ayat 10 dia tuh putus asa. Oh, rupanya Tuhan ini mau nyerahkan kita. 3 raja ini kepada lawan, itu putus asa. Menghadapi persoalan, seringkali kita mengalami putus asa. Ah, wis gak ada jalan keluar, ya wis lah. Mati aja, kebanyakan gitu saudara. Maunya jalan pintas gitu. Persoalannya terlalu berat. Tidak ada yang dapat menolong, seolah-olah tidak ada yang dapat menolong. Seringkali itu timbulnya gini, paling gampang itu. Mati saja, bunuh diri saja, putus asa. Ini Yoram putus asa. So. Nyalain Tuhan. Oh Tuhan loh, mau nyerahkan kita 3 raja ini ke tangan lawan. Kenapa? Sudah tidak ada air untuk diminum. Tidak ada kekuatan, lemah. Tetapi beda dengan Yosafat. Ketika Yosafat menghadapi kepungan loh ya, banyak bangsa-bangsa. Ini kan yang mau dihadapi satu bangsa saja. Bangsa Moab. Tapi Yosafat itu dikepung beberapa bangsa. Dia takut enggak? Takut. Gemetar enggak? Gemetar. Pernah enggak kita ngalami masalah itu sampai kita itu ketakutan? Gimana?
Enggak, tapi kayak seperti ini bagaimana caranya ya? Pernah enggak ada dalam ketakutan dalam hidup kita? Saya rasa kita pernah alami. Ya. Karena saya pernah alami seperti ini. Ketakutan yang luar biasa menghadapi masalah. Tetapi Yosafat ini dengan bersegera apa? Menyerukan kepada seluruh bangsa. Doa puasa. Doa puasa, selain itu dia sendiri sujud menyembah kepada Tuhan. Cari Tuhan. Memuji Tuhan. Menaikkan doa kepada Tuhan. Beda dengan keluh kesah, putus asa dari Raja Yoram. Dia mengeluh, dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan Tuhan. Ya, oh Tuhan mau menyerahkan kita ke tangan raja, ke tangan musuh kan gitu. Tapi Yosafat tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia berinisiatif. Nanti saudara baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 18 sampai 21 yang judulnya nanti ada lembah pujian itu karena mereka bersorak-sorai di tempat itu, memuji Tuhan di tempat itu, dan Tuhan mengadakan perkara-perkara yang luar biasa. Nah, respon kita ini, saudara, menentukan apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi kita tidak bisa semata-mata menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan lo enggak sayang saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan itu pelit kasih. Mungkin ada yang seperti itu. Punya pengalaman yang seperti itu. Enggak. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi ketika persoalan, permasalahan datang, ya pakai lututnya untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Menyembah, berdoa, memuji Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang melakukan. Nah, saudara, kita lihat di sini. Orang yang mencari Tuhan terlebih dahulu, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11, Mazmur 34 ayat yang ke-11. Dari ayat yang ke-10, ayat 10 dan 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Saudara lihat di sini, perbandingannya, singa-singa muda kelaparan. Kalau saudara melihat singa-singa muda itu kan kuat kan? Kalau singanya tua ompong ya wes mek loyo-loyo tidur-tiduran kan gitu. Saya kan pernah ceritakan waktu ke taman safari pagi-pagi gitu ya jam-jam sekitar jam 10-an gitu ya mungkin masih lese-lese gitu ya habis sarapan ya. Singanya tiduran semua loh ini kok singa kok loyo semua gitu. Tapi kalau bicara singa muda ini penuh dengan kekuatan. Tidak mungkin kelaparan, kan gitu kan. Singa muda ini akan segera mencari dengan kekuatan energinya yang luar biasa, dia akan berusaha cari mangsa. Karena kekuatannya masih fresh, masih kuat. Tapi firman Tuhan katakan, singa-singa muda kelaparan, ya sekalipun ada singa-singa muda kelaparan, tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Sesuatu pun yang baik loh saudara. Yang baik, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi pegang firman Tuhan, cari Tuhan. Ya. Apa yang akan terjadi, saudara? Ketika kita melakukan respon yang benar, seperti Yosafat, yang pertama cari Tuhan, yang kedua menyembah, memuji Tuhan, itu kita harus juga menghadapi masalah dengan benar itu dengan apa? Dengan gercep, ya saya taruh sini, gercep, gerak cepat. Hal yang ketiga, saudara. Cara menghadapi masalah dengan cepat itu harus dengan gerak cepat. Di dalam menangkap firman Tuhan, ya, tadi kan diceritakan di dalam 2 Raja-Raja 3 tadi itu, Elisa kan akhirnya kasih tahu, bikin parit. Ya, bikin parit, nanti enggak ada angin, enggak ada hujan, Tuhan akan sediakan airnya. Nah, ini bangsa Israel, Raja Yehuda dan Raja Edom ini enggak nunggu-nunggu. Masa sih gitu kan. Masa sih bisa terjadi bikin parit. Ya nek gali sumur. Ya parit itu enggak sedalam sumur kan saudara ya. Enggak sedalam sumur lah. Kalau parit kan kayak selokan gitu. Yang biasanya di mana tuh di sawah-sawah gitu ya. Kan enggak sampai dalam banget gitu. Enggak sampai 10 meteran gitu kan. Kalau sumur kan bisa 10 meter gitu baru keluar air. Ini parit biasa saja gitu ya. Bikin parit. Kalau otak kita berpikir secara analisa,
mosok sih gitu. Bisa terjadi yang seperti itu. Ya wes, lewat. Kesempatannya lewat. Tetapi bangsa Israel ini dan juga Raja Yehuda dan Raja Edom mengambil kesempatan itu dengan cepat. Firman Tuhan itu kalau disampaikan cepat ditangkap dan dikerjakan. Itu akan terjadi. Itu sebuah kesempatan. Karena kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Kalau sampai datang yang kedua kali itu pasti karunia. Benar, benar. Karena kesempatan itu sekali saja dalam hidup kita. Firman Tuhan, janji Tuhan itu harus kita tangkap dengan cepat dan kita laksanakan. Karena kalau tidak itu akan lewat saja atau diberikan kepada yang lain. Nah, saudara kalau ini berlambat-lambat, kenapa saya katakan dia cepat menangkapnya? Karena di dalam ayat yang berikutnya itu ceritanya keesokan harinya. Artinya itu setelah mereka seharian ngadep Elisa, terus keesokan harinya itu kan berarti besoknya. Cepat saja dalam satu hari mereka langsung bekerja. Tidak lambat-lambat, tidak menunda-nunda pekerjaan. Sama dengan pekerjaan di dalam dunia ini. Kalau ada kesempatan, langsung kerjakan. Jangan suka tunda-tunda. Karena itu akan lewat, hilang saudara. Tuhan ingin kita cepat loh menangkap segala sesuatunya. Dan kesempatan itu bisa juga berarti keinginan. Ya. Kepengen bikin apa misalnya, oh kepengen usaha apa, itu kesempatan loh. Itu sama juga dengan kesempatan. Tapi kalau sampai tinggal cuma kepengen, aku kepengen bikin ini ya, aku kepengen bikin ini ya, wis diangan-angan nanti jadi seperti ini, jadi seperti itu. Ya wis, angan-angan tok gitu ya saudara ya, gak jadi-jadi. Tapi kalau keinginan itu kita langsung kerjakan, aku kepengen seperti ini. Tapi dikerjakan langsung, mungkin hasilnya tidak sebagus yang kita bayangkan, ya tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai dengan tujuan kita. Kepenginnya bagus gitu ya, tapi hasilnya kok jembret, misalnya seperti ya, kok tidak sama dengan keinginanku gitu ya. Gak apa-apa, saudara, itu awal latihan terus kan gitu kan, latihan terus lama-lama Tuhan berkati, berkati setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Kan gitu, firman Tuhan yang seperti itu. Jadi memang harus gerak cepat. Kalau Israel tidak gerak cepat, hilang. Kemenangan itu hilang. Berkat itu hilang. Ini juga sebagai langkah iman. Ya kan? Disuruh nyediakan wadahnya dulu. Disuruh nyediakan paritnya dulu. Sudah ada airnya? Belum. Parit itu kan biasanya dibuatkan untuk irigasi. Kalau sudah ada sumber air. Kalau di sini ya. Sawah-sawah dibuat parit itu karena sudah ada sumber airnya yang akan ngalir ke dalam parit itu. Ini enggak ada. Belum ada airnya, disuruh bikin parit. Berani enggak melangkah. Belum tahu apa-apa. Disuruh bikin. Kira-kira kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berani enggak melangkah seperti itu. Mungkin ada ragu-ragu. Temen enggak ya? Betul enggak ya? Cocok apa enggak sih ya? Firman Tuhan ini benar apa enggak? Jangan-jangan ini keinginanku sendiri. Jangan-jangan ini cuma suara bisik-bisik tangga. Misalnya seperti itu. Ya atau yang seperti itulah. Tapi kalau itu diuji dalam hati kita, itu benar dari Tuhan. Tangkap, saudara. Amin. Segera. Segera kerjakan apa yang Tuhan inginkan. Siapkan wadahnya. Itu adalah langkah iman. Saudara ingat ceritanya minyak seorang janda? Ya. Ditinggal mati suaminya. Utangnya banyak. Banyaknya kan gitu. Akhirnya apa? Menghadap ke Elisa, Elisa bantu dong kami. Ini anakku mau diambil sama raja karena utangku banyak sekali gini. Elisa bilang, kumpulkan bejana-bejana. Ambil dari tetangga-tetanggamu, pinjemoh bejana-bejana. Dari tetangga-tetanggamu, kumpulkan semua. Yang banyak. Oh yang banyak. Sudah ada belum minyaknya? Belum. Kosong. Adanya kosong. Dikumpulkanlah itu. Nurut. Janda ini kan nurut. Dikumpulkan semua. Dia punya minyak dikit aja. Dituangkanlah minyak itu. Sampai penuh kan. Bejana satu. Sampai terakhir dia. Ayo dekatkan lagi. Satu lagi bejana. Anaknya bilang. Sudah gak ada bu. Habis tempatnya itu. Berhenti minyaknya. Setelah itu dia lapor sama Elisa. Pak. Sudah selesai. Bejananya sudah penuh. Ini janda tahu terima kasih ya saudara ya. Dek gak sakarepe dhewe. Tanya lagi.
setelah berkatnya blek-blek banyak itu tadi, dia tanya lagi, mau diapain ini berkat ini? Elisa bilang, jual itu, bayar utangmu, dan sisanya buat kamu hidup sehari-hari. Sudah kita lihat di sini. Janda ini melangkah dengan iman. Dia tidak takut tidak akan sesuatu terjadi. Tetapi ketika ada langkah iman, langkah yang mau melakukan sesuatu sesuai perintah Tuhan, maka Tuhan bekerja menurut caranya. Ya, saudara ya. Itu yang kedua, cara kita menghadapi masalah. Yang ketiga, caranya, saudara, di dalam ayat yang ke-20, dari 2 Raja-Raja 3, ayat yang ke-20. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Saudara, yang ketiga itu, ketika kita menghadapi masalah, cara yang pertama tadi cari Tuhan, yang kedua gerak cepat dalam menangkap isi hati Tuhan, yang ketiga itu mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban itu adalah satu gambaran tentang ibadah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun masalah kita, yang dihadapi bangsa Israel ini belum selesai masalahnya. Mereka belum terima air. Mereka belum mendapatkan apa-apa. Tetapi mereka melakukan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pada pagi keesokan harinya, mereka mempersembahkan korban. Artinya apa, saudara? Sekalipun masalah kita mungkin saat ini belum selesai, belum ada jawaban dari Tuhan, tetap beribadah dengan setia. Amin. Tetap menyembah Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel tetap melakukan ini. Tetap mempersembahkan korban. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba air dari Edom. Itu belum terjadi ketika mereka mempersembahkan korban. Kalau kita menghadapi masalah dengan respon yang benar, seperti firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi hari, saya percaya Allah akan melakukan karyanya yang dahsyat. Amin. Tadi yang saya sampaikan, yang pertama, Allah itu maha kuasa. Allah itu kreatif. Amin. Allah itu punya banyak cara untuk menolong kita. Tidak bisa dibatasi. Kadang-kadang yang membatasi Allah bekerja itu kita. Masa iso ya Tuhan itu? Gitu loh. Itu pikiran kita. Kadang-kadang itu membatasi. Padahal Allah itu mau bekerja dengan luar biasa. Tapi kadang-kadang kira-kira bisa enggak ya dalam situasi yang seperti ini Allah menolong saya? Nah, itu terbersit dalam pikiran kita. Tapi kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, kita percaya Allah melakukan bagian. Amin. Yang pertama itu, Allah itu bekerja dengan cara yang tidak biasa. Iya kan? Kalau saya katakan Allah kita kreatif, ya memang Allah yang anti mainstream gitu kan ya. Bahasa zaman naunya gitu, saudara. Apa tuh anti mainstream itu? Aku rune anti mobu gitu ya. Mainstream itu biasa. Kalau anti mainstream itu hal-hal yang tidak biasa, unik gitu ya. Kreatif itu anti mainstream gitu ya. Nah, Allah kita itu Allah yang kreatif. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Uniknya di mana? Ini loh. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi bisa ada air. Kan aneh ya saudara ya. Itu caranya Allah. Dia melakukan hal-hal yang tidak biasa. Ya. Dan itu katanya Tuhan apa? Itu perkara yang ringan saja bagiku. Gitu ya. Bagi Allah itu perkara yang ringan. Kalau kita baca tadi di dalam ayat yang ke-17 itu adalah perkara yang ringan saja. 2 Raja-Raja 3, 16-18 di sana katakan, Elisa mengatakan itu pun perkara yang ringan bagi Tuhan. Kenapa menjadi perkara yang ringan bagi Tuhan? Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Lukas 1:37 kan ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pada waktu kamu menghadapinya, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Loh, ini Tuhan yang kasih jalan keluar. Dan itu caranya aneh-aneh. Tidak pernah terpikirkan oleh pemikiran kita.
kalau Allah yang berkarya. Jadi kan kita pengen Allah yang berkarya, bukan kita yang berkarya. Ya kan? Selain itu hasilnya, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan bagian kita, Allah itu memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Firman Tuhan katakan, kebutuhan orang Israel apa tadi saudara? Kebutuhan utama orang Israel apa? Air kan? Kebutuhan vitalnya kan air pada waktu itu. Mereka kan gak minta kepada Elisa, Elisa doakan dong supaya kami ini menang melawan Raja Moab. Enggak toh? Mereka kan gak minta doa seperti itu. Kan mereka cuma ngomong air, masalah air. Tapi Tuhan memberikan apa? Dia berikan lebih daripada yang diminta. Minta air, bonusnya apa saudara? Kemenangan atas Moab. Kan aneh saudara ya. Ini sesuatu yang aneh. Waktu mereka mempersembahkan korban, dan kemudian air itu ngalir dari Edom, memenuhi parit-parit itu, Raja Moab dan tentaranya itu lihat. Kan berkilo-kilo kena sinar matahari. Loh, banyak darah di sana. Rupanya tiga raja itu berbunuh-bunuhan gitu ya. Pemikirannya Raja Moab seperti itu. Akhirnya Raja Moab nyerang, maksudnya nyerang gitu. Di sini masih kuat-kuat karena baru apa? Dapat air segar gitu tadi. Kalah semua orangnya Moab tadi. Bicara penduduknya Moab kan gitu. Tuhan Allah kita itu Allah yang dahsyat dalam memberi jawaban. Amin. Dia berikan lebih daripada yang kita minta. Ini Tuhan. Tapi tetap berpaut. Ya, makanya cari Tuhan. Cari Tuhan saja. Sembah Tuhan. Apapun masalahnya. Aduh, tante atau bu, saya ini wis capek, masalah saya banyak. Masuk kongkong nyanyi terus. Ya wis nyanyi. Masuk suruh berdoa terus, berdoa saja. Karena waktunya Tuhan itu waktu yang tepat. Ya toh, dalam memberi jawab tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Itu Tuhan kita. Dan dia berikan lebih daripada yang kita minta. Efesus 3:20. Bagi dia tidak ada yang sulit, dia memberikan kepada kita lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan. Baru dipikir, Tuhan jawab. Ngomong apalagi. Nah itu kan lebih daripada yang kita minta kan gitu ya. Kadang-kadang cuma terbersih saja keinginan itu. Tapi tiba-tiba Tuhan berikan. Saya kira banyak sekali di antara kita yang pernah mengalami pertolongan Tuhan yang semacam ini. Kalau pernah mengalami, teruskan cari Tuhan. Yang belum menerima janji Tuhan sampai saat ini merasa bahwa kok belum ada jawaban dari persoalanku. Tetap cari Tuhan. Tetap berdoa memuji Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup semua saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bila Allah tak bersama. Bila engkau tak bersertaku. Waktu dan tempat terserah kepada Yesus Kristus untuk ibadah malam hari. Mau berjalan.
ibadah ini kami sangat bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur. Biar kami tetap berharap kepada Tuhan, melekat erat kepada Engkau, mengutarakan semua yang menjadi kebutuhan kami di dalam doa. Tidak berharap kepada siapapun, kami hanya berharap kepada-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu kami serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.